panas sekali. Oke. Astaga, dingin sekali. Dingin. Panas. Dingin. Panas. Ini tantangan panas versus dingin. Di sini panas sekali. Sangat dingin. Kehangatan itu luar biasa. Lebih baik daripada dingin. Aku lebih suka dingin. Panas itu buruk sekali. Kurasa waktunya ngemil. Yummy. Sekarang mesin popcorn. Ini pasti enak. Wow. Yummy. Waktunya bersenang-senang. Ayo membuat salju. Kita buat bola salju. Lezat. Apa ini? Aku tidak mengerti. Mungkin popcornmu jadi dingin. Ups, itu di luar dugaanku. Ayo coba ini. Kurasa tidak berhasil. Ivan, bantu aku. Makeupku membeku. Tak masalah. Wah. Sekarang kita tunggu. Ini berhasil. Terima kasih, tapi jadi basah. Bagaimana ini? Selesai, semua sudah kering. Terima kasih, Ivan. Aku jadi seperti ratu salju. Lihat kan, panas bermanfaat. Aku akan kembali ke tempatku. Aku mau teh hangat. Aduh, 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 panas, panas. Astaga. Aku tahu, es akan membantu. Sekarang tehmu tidak terlalu panas. Terima kasih, Maria. Aku merasa lebih baik. Kau lihat, dingin juga bermanfaat. Kurasa kau benar. Makan siang. Ini sudah siap. Itu cara memasak telur yang buruk. Biar ku bantu. Ha.
Siap. Baunya enak sekali. Terima kasih, Ivan. Sama-sama. Lihat, panas lebih baik. Baiklah. Makanan panas yang terbaik, waktunya untuk marshmallow. Api! 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 Lihat kan, dingin tidak mengecewakan. Aku paham. Aku tahu harus apa. Hacil. 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 Kau merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Terima kasih, Ivan. Lihat, panas jauh lebih baik daripada dingin. Ivan, harus kuakui, panas itu sangat penting. Dan dingin juga sangat penting. Yeah, aku suka sekali panas. Tapi dingin masih lebih baik. Panas masih lebih baik. Hentikan itu! Wow, tempat apa ini? Wow! Selamat datang di sirkus digital yang luar biasa. Huh? Namaku Kane dan aku bosnya di sini. Baik, baik. Kita punya siapa di sini? Ayo ganti pakaian membosankanmu. Apa ini? Hah, jauh lebih baik. Hah? Sekarang untuk keajaiban. Dasya, Alex, ayo lari. Wuhoho. Upsi. Haha, tidak ada jalan keluar. Tolong. Memanggilku, aku harus pergi. Tidak, Alex, jangan pergi. Tempat ini berbahaya. Di mana aku? Selamat bersenang-senang, Alex. Hahaha. Aku selesai. Namaku Zubli. Ayo berteman. Halo, aku Alex. Ayo main bersama. Lari! Oh no! Di mana Alex? Mereka memanggil namaku. Semoga beruntung, Dasya. Selamat datang di tantangan ini, Dasya. Selamat menikmati donatnya, Dasya. Tidak, harus beri mereka makan. Uh-oh.
lebih baik. Tada. Ini jauh lebih sehat. Pintu. Tempat apa ini? Kurasa harus menemukan matanya dan masukkan. Hore! Terakhir. Siapa yang berani membangunkanku? Pintunya aku aman. Dasya, Alex, senang bertemu kalian. Kalian selamat. Hooray! Tidak secepat itu. Masih ada satu tantangan lagi. Hahaha. Ha, kalian di sini selamanya. Terima kasih. Serunya, ayo main di rumah kawan. Alex, tunggu aku. Jangan membuka pintu untuk orang asing. Kita lihat dulu siapa di sana. Oke. Siapa di sana? Siapa di sana? Ini aku, Ivan. Apa kamu tahu passwordnya? Iya, aku tahu. Itu Ivan. Ayo kita buka pintunya. Aku punya hadiah untukmu, Alex. Terima kasih, Ivan. Alex, ingat ya, jangan buka pintu untuk orang asing. Oke. Hah? Ada orang yang mengetuk pintu? Alex? Alex, tunggu. Tunggu dulu, kita harus periksa dulu itu siapa, bisa jadi orang asing. Oke, Maria. Siapa di sana? Ini aku, Ayah. Kau tahu kata sandinya? Ya, aku tahu. Awesome. Iya, itu Ayah. Ayo kita bukakan pintunya. Aku punya hadiah untukmu, Alex. Terima kasih, Ayah. Alex, jangan pernah membuka pintu untuk orang asing. Oke. Alex, ayo buka hadiahmu. Ayo. Wow. Wow. Kita lihat dulu, mungkin itu orang asing. Oke, Ayah. Siapa di sana? Ini aku, Nenek. Kau tahu passwordnya? Iya, aku tahu. Itu Nenek. Ayo buka pintunya. Ini untukmu, Alex. Terima kasih, Nenek. Alex, jangan buka pintu untuk orang asing. Oke, Ayah. Wow. Hah? Ada orang lain di depan pintu. Ayo periksa. Tunggu aku.
apa? Hai, pengiriman pizza. Ini pesananmu. Tidak, tidak. Tahu kata sandinya? Tidak, aku tidak tahu. Kalau kau tak tahu, tidak boleh masuk. Apa? Mengapa? Kerja bagus, Alex. Kamu sudah belajar. Aku yang memesan pizzanya dan aku yang buka pintunya. Terima kasih. Dan ingat anak-anak, hanya orang tua yang boleh membuka pintu untuk orang asing. Waktunya pizza. Lihatlah mesin gambalku. Jingga. Yummy. Hey, Alex. Apa itu mesin permen karet? Boleh minta satu? Tentu. Aku dapat yang putih. Nikmatilah, ayah. Terima kasih. Aku akan kembali dan bermain. Oh, tidak. Astaga, mesin permen karetku. Oh, tidak. Aku minta maaf, Alex. Biar aku perbaiki ya. Tak bisa diperbaiki. Oh, tidak. Tidak bisa diperbaiki. Sekarang bagaimana? Jangan khawatir, akan ku cari solusinya. Aku akan kembali. Apa benar bisa diperbaiki? Alex, aku menemukan solusinya. Selotip ini akan membantu. Selotip? Ide yang bagus. Oke, sudah beres. Aku punya ide. Kita bisa makan dari lantai. Tidak, itu kotor. Aku rasa ada satu solusi lagi. Aku akan segera kembali. Kuharap hal yang baik. Hai, aku ingin memesan mesin permen karet. Apakah bisa dikirim hari ini? Sempurna. Alex, cerialah. Aku punya hadiah. Kau dengar bel? Ayo, ayo. Wow! 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 Ayo kita bawa ke dalam rumah. Terima kasih banyak, ayah. Semoga kamu suka. Ini adalah mesin permen karet terbesar yang pernah aku lihat. Yeay, waktunya kita buka. Tampak bagus. Ini permen karetnya. Ayo kita isi. Tetapi ini tidak cukup. Tunggu ya, aku ambil lagi. Ayo kita coba. Hijau. Kuharap kita dapat banyak gambol. Nah, ini permen karetnya. Aku ada lelucon untuk Alex. Ayo kita coba. Waktunya lelucon untuk Alex. Alex, tolong! Tolong, Alex! Alex, tolong! Tolong, Alex! Tolong! Lihat, Alex! Berhenti, berhenti! Berhenti! Oh, tidak! Alex, itu hanya lelucon. Ini aku, ayah. Aku punya banyak permen karet. Lihat! Terima kasih, ayah. Oke, ayo kita isi mesin permen karetnya. Ya, ayo. Saatnya untuk mengisinya. Ini luar biasa. Sempurna, aku juga suka. Waktunya beli permen karet. Hijau. Alex, berhenti. Itu terlalu banyak. Aku hanya bersenang-senang. Rasa lemon. Jeruk. Jangan menangis. Gugu Gaga, aku lapar. Aku butuh makanan bayi. Hah?
Halo, boleh aku beli botol susu bayi yang besar? Oke, tidak masalah. Kamu mau apa? Kirimkan ya. Iya, Bu. Waktunya pengiriman. Layanan pengiriman. Wow. Ayo menonton film. Aku butuh tempat duduk. Halo, aku mau pesan kursi baru. Oke, tak masalah. Sudah. Terima kasih, aku akan cepat. Aku tak bisa melihat apapun. Hei Alex, kau kehilangan kursinya. Pengiriman kursi. Kursi? Upsi. Pengiriman kursi. Wah. Dasha, ayo. Di mana popcornku? Aku butuh tempat ganti popok baru. Pengantaran, tempat ganti popok ya. Alex, tempat ganti popok, aku datang. Berangkat. Pengiriman tempat ganti popok. Bagus, terima kasih banyak ya. Uangnya? Tentu. Terima kasih. Ruangan ini kosong sekali. Aku perlu membeli perabotan. Halo, aku butuh banyak perabotan. Tempat tidur, sofa, kursi, dan lemari pakaian. Pesan ya. Oke, terima kasih atas pesananmu. Aku siap berangkat. Bergegaslah. Kerja bagus, kawan.